skuad bola sepak bawah 19 tahun Terengganu muncul juara Piala Belia 2019 selepas menewaskan PKNS FC B19 1-0 dalam perlawanan akhir kedua di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu. Beraksi di Stadium Keramat, Terengganu FC 4, PKNS FC turun dengan kesebelasan terbaik untuk mempertahankan kejuaraan yang dimenangi tahun lalu selepas terikat 0-0 pada saingan akhir pertama minggu lalu. Segala-galanya bermula baik buat PKNS FC apabila hadir menerusi ancaman Ezri Fashli Halimi seawal minit ketiga, namun sepakannya tinggi melepasi palang gol. Tersentak dengan serangan itu, TFC 4 bangkit melakukan serangan pantas. Hasilnya, pada minit kelima, rembatan Leret Muslihuddin Atik dinafikan pertahanan PKNS. Pada minit ke-20, serangan pantas TFC 4 melalui gerakan Muhammad Aiman Hakim hampir membuka jaringan pertama, namun sekali lagi dinafikan pertahanan PKNS FC. Perlawanan terus berlangsung sengit dengan aksi berbalas serangan kedua-dua pasukan. Namun, ketumpulan jentera serangan menyebabkan tiada jaringan terhasil. Bersambung babak kedua, TFC 4 memperkemaskan rentak permainan. Serangan bertali arus menerusi kepantasan sayap kiri dan kanan berjaya mengucar-kacirkan pertahanan mereka. Serangan bertali arus akhirnya membuahkan hasil. Pada minit ke-62, hantaran dari tengah padang berjaya dihidu Atik sebelum menggerecek pertahanan dan penjaga gawang PKNS. Gawang yang terbuka luas terus dimanfaatkan Atik untuk jaringan pertama yang juga gol kemenangan buat pasukan TFC 4 sekaligus mengembirakan 1,225 penyokong. Keputusan 1-0 terus kekal hingga tamat perlawanan walaupun PKNS hampir menjaringkan beberapa minit sebelum permainan tamat. Dengan kemenangan itu, TFC 4 membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM80,000 serta piala kejuaraan, manakala PKNS yang muncul sebagai naib juara menerima RM50,000.